Cerai dari Angga Wijaya. Dewi Persik ini dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Rian Ibram. Bahkan Rian Ibram berjanji akan segera menikahi Dewi Persik. Selain itu, Rian Ibram juga mengaku siap memberikan harta kepada Dewi Persik. Namun Dewi Persik malah mengaku tidak butuh harta dari Rian Ibram. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, "Aku janji kamu mau beli rumah nanti aku beli," ujar Rian Ibram pada Selasa, 11 Oktober 2022. "Kamu mau beli mobil, aku beli. Kamu mau liburan," ujar Rian Ibram. Bagi Dewi Persik, harta bisa dia dapatkan sendiri. "Aku tidak mau itu semuanya. Aku bisa beli, aku cuma pengen laki-laki yang bisa memberikan anak buat aku nanti," ujar Dewi Persik. Rian Ibram menemukan tanggal bagus untuk menikah. "Aku udah menemukan tanggal bagus, 2023, bulan Februari," ujar Rian Ibram. Dikatakan Rian Ibram kalau dirinya tidak melihat status Dewi Persik. "Aku gak lihat status janda atau enggak," ujarnya. Meskipun begitu, Dewi Persik percaya kalau Rian Ibram pekerja keras. "Aku percaya kalau kamu laki-laki pekerja keras, laki-laki bergaul sama siapapun," ujarnya. Selain itu, Dewi Persik tidak mau pacaran dengan Rian Ibram. Rian Ibram Ritonga dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1984. Acara pertama yang dibawakan oleh Rian Ibram adalah It Bulaga Indonesia di SCTP, lalu Seleb.com RTV, Ferry Internet Program di Kampus TV, Showbiz Close Up di iNews TV, Insert Trans TV, dan penyiar radio Hard Rock FM Jakarta. Rian Ibram juga pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Konferensi Asia Afrika 2008. Sempat juga mengikuti acara Pasang Giri Mojang Jajaka Bandung. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.